Minggu 1 Mei 2022 sekira pukul 10.45 waktu Indonesia Timur di distrik Ogbibab telah terjadi penyerangan terhadap personil gabungan TNI Polri yang sedang melaksanakan pengamanan di gereja Kristen Protestan Ogbibab sementara sedang melaksanakan ibadah di hari Minggu. Akibat penyerangan terjadi kontak tembak. Dan dari kontak tembak mengakibatkan dua personil. Satu personil Polri atas nama Bribda Fani Putra Perdana mengalami luka tembak pada bagian pinggang sebelah kiri. Sementara satu personil TNI atas nama Pratu Willy John mengalami luka tembak pada bagian kaki. Sementara korban sudah berhasil dievakuasi ke Jayapura dan dirawat untuk personil TNI di Rumah Sakit Martin Inde, untuk personil Polri dirawat di Rumah Sakit Bayangkara.